Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau kasih tahu nih ke teman-teman semua. Kalau saat ini channel Dunia Netra bekerja sama dengan Bimbel Lentera Inklusif membuka program belajar komputer jarak jauh ya, atau online ataupun daring. Nah, jadi di Bimbel Lentera Inklusif kalian bisa mengikuti banyak program ya, karena di tahun ajaran 2021-2022 banyak program baru yang dibuka di Bimbel Lentera Inklusif. Nah, salah satunya adalah program Microsoft Office. Nah, yang mungkin kalian di sini ingin memperdalam ilmu Microsoft Office-nya ya, untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja ataupun ke dunia perkuliahan, bisa langsung daftar aja, nggak usah ragu-ragu di Bimbel Lentera Inklusif. Dan nanti kalian akan belajar langsung bersama saya di Bimbel Lentera Inklusif. Nah, lalu ada program-program apa lagi sih gitu ya yang dibuka di Bimbel Lentera Inklusif di tahun ajaran baru ini? So, silakan kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini untuk mengetahui program-program apa saja yang terbaru di Bimbel Lentera Inklusif. So, buruan tunggu apa lagi? Daftarkan segera di Bimbel Lentera Inklusif. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Apa kabar sahabat Netra semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini bagaimana cara melakukan scan dokumen dengan menggunakan printer all-in-one HP Jet 2130 series. Ya, jadi di video sebelumnya pun saya sudah pernah ya melakukan scan dokumen dengan menggunakan printer all-in-one ini. Nah, namun pada saat itu saya kolaborasikan dengan program OpenBook ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin coba melakukan scan dokumen gitu ya, dengan menggunakan printer yang sama ya, printer all-in-one juga yang sama yang sebelum saya gunakan. Kali ini saya menggunakan driver bawaan dari printer all-in-one HP Jet 2130 series ini. Nah, bagaimana sih gitu ya cara melakukan scan dokumennya? Nah, tentunya kalian harus tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum menuju ke tutorial, kalian bisa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar sahabat Netra semua tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel Dunia Netra. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Check it out! Baik sahabat Netra, pada kesempatan kali ini bagaimana cara melakukan scan dokumen dengan menggunakan printer all-in-one HP Jet 2130 series. Kali ini dengan program bawaan ya dari printer all-in-one-nya sendiri. Oke, nah di sini langkah yang pertama, kita langsung masuk aja ke dalam program HP Jet 2130 series-nya ya. Di sini saya tidak mempraktekkan lagi bagaimana cara menginstal drivernya. Oke. Okay. HP Photo Creation 9 H. HP DeskJet 2130 series 7. Kayak ini ya, HP Jet 2130 series, kita tekan enter. Enter. Processing. Processing. Heading level 300. HP printer HP print dia HP printer. Okay, setelah kita sudah masuk, kita di sini tekan panah bawah terlebih dahulu ya. Button. Edit table. Column 3 get did. Kolom 5 estimated, row 2 kolom, kolom 2 shop, kolom 3 help, kolom 4 tools, kolom 5 out of table, table, kolom 2 scan. Oke, di sini ya kita enter dulu, kita pilih enter scan, lalu kita panah bawah lagi. Out of table, table with 1 rows and 2 columns, row 1 kolom 1 table with kolom 2 scan a document or photo. Oke, kita pilih ini ya, scan a document or photo. Kolom 2 scan a document or photo. Oke, kita tekan enter di sini. Enter. Dialog.
Oke, kita tunggu terlebih dahulu prosesnya ketika kita sudah tekan enter. Oke, setelah itu HP scan HP DeskJet 2130 okay. Series USB dialog scan button. Nah, di sini ada keterangan scan button. Nah, tapi kita cek dulu nih gitu ya. Nah, ketika kita scan ini, itu hasilnya apa? PDF kah atau JPG kah gitu ya. Nah, di sini kita navigasinya menggunakan tombol tab dan shift tab ya. Nah, jadi ketika sudah masuk ke menu ini, kalian bisa bernavigasinya dengan menggunakan tombol tab ataupun shift tab. Nah, karena di sini posisinya di sebelumnya scan ini, jadi saya menggunakan tombol shift tab ya. Button. Jadi mundur ya. Button. Wrapper file type combo color mode combo box auto orient button item type combo box A4 2. Oke, jadi sini kita saya tekan shift tab nih ya. Combo box document colap dialog create new scan list save as PDF. Nah, di sini ada banyak tipe filenya nih, ada beberapa tipe file ya. Nah, di sini ada kalau nggak salah ada PDF dan JPG ya. Save as PDF. Oke, ini save as PDF. Jika kalian ingin men-scan-nya itu hasilnya PDF ya. Save as JPG. Nah, ini JPG. Email as PDF. Email as PDF. Email as JPG. Everyday scan. Oke, nah di sini saya ingin scan-nya saya jadikan di profilnya PDF ya, karena saya untuk JPG-nya sudah saya scan. Oke, saya pilih yang PDF. Email as PDF. Save as JPG. Save as PDF. Oke, ini ya. Save as PDF ya, karena untuk yang JPG saya sudah ada. Oke, kita langsung tekan tab aja. Tab. Create new scan shortcut button. Tab. Property page. Combo box document colap set. Oke, di sini kita tekan tab lagi. Tab. Item type. Combo box A4 200. Oke, di sini saya biasanya pilihnya A4 ya. Nah, namun tergantung kalian nih. Jika kalian ingin letter juga ada di sini. Letter. Delapan. Letter ya di sini. A4. 3.5x5. Nah, 3.5. 4x6 inci. Nah, 3 ya. A4. Oke, kalau saya di sini pilihnya A4. Letter. A4. Oke, selanjutnya kita tekan tab lagi. Tab. Auto orient button. Oke, ini saya biarkan aja. Tab. Combo box color colap set. Ini juga saya biarkan aja. Tab. Color mode combo box PDF colap set. Okay. Tab. File type combo box local or network. Langsung tekan tab aja sampai menuju menu scan. Tab. Show viewer after scan button. Tab. Button. Tab. Button. Tab. Scan button. Oh iya. Jadi sebelum kalian melakukan atau masuk ke menu HPJet 2130 series ini ya ke dalam programnya, pastikan printer all-in-one-nya tersebut itu sudah aktif ya sahabat netra semua, dan apa untuk USB-nya yang dari printer sudah kalian hubungkan ke laptop ataupun ke PC yang kalian gunakan gitu ya. Nah, lalu untuk posisi kertasnya gitu ya, jadi untuk posisi yang ada gambarnya tersebut atau ada tulisannya tersebut kalian taruh di bawah ya gitu ya, jadi posisinya yang kalian scan itu ada di bawah gitu. Seperti itu ke jadi di scanner itu kan biasanya kayak ada kacanya gitu ya di mesin scannya tersebut. Nah, jadi kalian itu ya gitu, arahkan ke kacanya tersebut untuk gambarnya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung scan aja. Button tab. Scan button. Scan button, kita tekan enter di sini. Enter. Button. Dialog. Cancel button. 0%. Oke, kita tunggu. 17%. 37%. 48%. 64%. 75%. 86%. HP scan HP DeskJet 2130 series USB dialog button. Oke, nah ya, jadi ketika tadi melakukan scanning ada prosesnya, dan di printernya pun atau di scannernya pun bergerak ya gitu ya, jadi langsung ada nada bahwa dia sedang melakukan scanning seperti itu, bergetar gitu untuk di printernya. Oke, kita langsung tekan tab aja. Kita pilih menu save button. Tab, button, tab, dialog, tab, wrapper, tab, button, tab, auto, tab, slider, tab, edit, tab, slider, tab, edit, tab, slider, tab, edit, tab, combo, tab, file type, tab, button, tab, button, tab, save button. Oke, di sini ya, save button, kita tekan enter. Enter. Save as dialog. File name combo box colap set edit alt plus and selected scan. Oke, dan di sini langsung terbuka ya untuk jendela kotak dialog penyimpanannya. Di sini kita buat dulu nama filenya. Batch space blank selection. Oke, remove. Ini adalah ijazah. Caps lock on. IJAZAH. Ijazah. Das S. S1. Oke, di sini kita arahkan penyimpannya di mana? Items bandicam not
review, document, download, music, feature, video, local, local, display, enter, tab. Items review list, Adiba not select. Oke, misalkan saya simpan di B, berkas CPNS. Ini di berkas CPNS misalkan. Enter. Enter. Tab. Oke, lalu items view list. Tab aja. Mem split tab. File name, combo box, colap set. Edit alt plus and selected ijazah S1. Oke, langsung tekan enter aja di sini. Enter. HP skin HP DeskJet 2130 series USB dialog. Oke. Berkas CPNS Sofian window. Items view list. Ijazah S1.pdf row 2 column. Oke, nah di sini untuk apa foldernya sudah langsung terbuka ya. Surat pernyataan. Ijazah S1.pdf row 1 kolom 10 sepuluh. Nah ini ya sudah ada ya untuk filenya ijazah strip S1.pdf. Oke, nah seperti itu ya sahabat Netra, bagaimana cara melakukan scan dokumen dengan menggunakan printer all-in-one HPJet 2130 series. Kali ini dengan menggunakan program bawaan dari printer all-in-one-nya. Nah semoga tutorial kali ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Sofian Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.